sukses dalam melakukan pengamanan pemilu sekaligus pengamanan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin beserta jajaran menggelar kegiatan syukuran sekaligus memberikan santunan kepada para anak-anak yatim. Dalam kegiatan syukuran ini, Kapolsek Kompol M. Arifin bersama Danramil 02 Medan Timur Kapten Bina Sembiring, Camat Medan Perjuangan Rizal beserta Camat Medan Timur Odi Batubara memberikan bantuan dana serta bingkisan kepada puluhan anak-anak yatim yang berasal dari Panti Asuhan Al-Wasliyah Pulau Brayan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Pemkab Medan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Medan Timur atas undangannya pada acara ini. Dalam acara ini tentunya kita mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, TNI dan Polri, khususnya Muspika Kecamatan Medan Timur dan Perjuangan tetap bersinergi sehingga keamanan Kota Medan selalu kondusif dan aman. Kira-kira itu yang disampaikan. Satu doa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Kota Medan tetap kondusif. Jalan secara erat dan sekaligus menjalin kerjasama dengan masyarakat dan pengelola yang ada di wilayah ini agar situasi tetap kondusif. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.